Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Bersama Dedi Rupandi Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang informasi kesehatan yang mudah-mudahan bermanfaat, walaupun sederhana tapi berefek positif, karena kesehatan itu adalah mahal. Dengan melakukan hal sederhana, kita mudah-mudahan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Salah satunya adalah apa yang pertama kita lakukan waktu kita terbangun dari tidur. Sesuai sabda Nabi Rasulullah SAW, di mana untuk pertama kali kita bangun tidur, jangan langsung berdiri. Dan maksudnya jangan langsung berdiri, tapi duduklah dulu sekitar setengah menit, lalu mengusap wajah. Ketika kita bangun tidur, sangat tidak disarankan langsung berdiri. Hal ini karena setiap saraf dan otot kita belum sepenuhnya bisa digunakan secara maksimal dan sempurna. Yang akan terjadi ketika kita memaksakan untuk berdiri adalah kita bisa terjatuh ke lantai atau bisa juga mengalami mata berkunang-kunang. Ketika bangun tidur, bisa ditiru mengusap wajah yang bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa kantuk setelah bangun tidur. Jadi begitulah tips atau informasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila dalam penyampaiannya kurang sempurna. Dedi Rupandi Channel mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.